Jawab dan komentar ini bukan hanya boleh bertanya. Satu catatan juga. Ini kami persilakan. Ini yang paling berat. Apakah khilafah sudah dinyatakan sebagai ideologi terlarang? Kalau belum dinyatakan, maka tidak bisa. Yang dibuat terlarang adalah ideologinya dulu, persis seperti PKI. Kita tahu bahwa Pancasila itu basisnya adalah nation state, negara bangsa. Sementara Hizbut Tahrir itu basisnya adalah internasionalisme. Dia tidak mengenal negara bangsa. Negara bangsa yang didirikan di atas fundamen yang non-agama seperti Pancasila tidak diakui oleh organisasi HTI, bukan organisasi.